dalam nilai-nilai kepemimpinan ini. Ada orang kata kita nak orang pandai, otaknya gerigo. Betul? Kita nak kata ada orang, kita nak orang yang rajin kerja. Macam lepas tulung yang malam jalan, lagi ringkat, lagi lama, lagi lama, malam lagi ringkat. Bahaya. Kita boleh ada orang pandai, kita boleh ada orang rajin bekerja. Tapi kalau tanya hamba, nilai yang paling utama ialah nilai kesetiaan kepada parti. Ya, bila kurang sikit pandai pun tak apa, tak apa. Kurang pandai sikit tak apa, kurang rajin kerja sikit pun tak apa. Tapi jangan malaslah, kurang sikit tak apa, asalkan orang itu setia pada UMNO, setia pada perjuangan kita. Dan kita ada cara kita untuk menyelesaikan masalah dalam parti, betul tidak? Dalam Islam, apa dia? Islam mengajukan syura, musyawarah. Kalau dalam Islam ikut pada Rasulullah, gunakan kaedah syura, buat keputusan tak tepat, dapat satu pahala. Gunakan kaedah syura, buat keputusan yang tepat, dapat dua pahala. Dua. Maknanya syura, kita duduk berbincang. Islam tak suruh kita serang pemimpin. Hatta Nabi Musa pun Tuhan suruh tegur Fir'aun dengan baik. Tuh? Tuhan tak suruh jatuhkan Fir'aun. Tegur yang baik, nasihat yang baik. Itu cara Islam. Saya tak kata saya buat semuanya betul. Saya tak kata tidak ada kelemahan. Tapi gunakanlah kaedah yang beradab mengikut perlembagaan parti, mengikut prinsip dan konsep. Jangan menguntukkan institusi yang kita telah bina. Yang kita bina ini selama ini kenapa? Karena perjuangan kita dari dulu sampai sekarang. Adik kakak inilah yang pertahankan kamu. Tadi hamba rasa terucap, kenapa? Dalam panas ni adik kakak berdiri sambut pemimpin. Ada yang sampai meleleh-leleh air penuh sambut pemimpin. Ada yang bangga, kenapa? Bukan dapat kontrak rundingan terus, dapat selfie dengan pemimpin berarti. Sayang pada pemimpin. Dapat gambar dia. Itu je. Pertahankan parti. Menegakkan perjuangan. Kenapa? Setia dengan parti. Kasih dan sayang. Ini yang jadi pemimpin besar 22 tahun. Tak pahit lagi. Nak jatuhkan parti yang sudah banyak pertahankan dan menjatuhkan. Tak boleh, pantang. Saya kata pantang. Don't cross the line. Don't cross the line. Sebab inilah, ini bukan milik sesiapa. Parti adalah warisan kita, harta pusaka kita. Semua ahli yang kita nak mewarisi, yang kita nak serahkan nanti, ialah parti yang kuat, bukan parti yang lemah. Jauh sekali parti yang tak berkuasa lagi. Kita tahu adik kakak di Kelantan ni, di Kelantan ni boleh agak boleh diri tegak sikit ni. Kerana apa? Kerana ada kerajaan pusat. Betul?
Sebab apa? Sebab kita bantu. Sebab itulah ketua bahagian boleh cakap dengan penuh keyakinan. Minta. Minta perubahan, minta ini, minta itu. Sebab kita ada kerajaan besar lah. Kita bantu. Bumi Kelantan ini, rakyat Kelantan boleh bergantung harap pada kerajaan pusat pimpinan UMNO.